Gue lagi mau first look sama Gita, jadi gue sama sekali belum tahu dia bayangan. Gue tuh gak ada bayangan bajunya seperti apa, belum tahu kayak gimana. Makeupnya seperti apa, rambutnya seperti apa. Gue cuma baru pernah nemenin dia, beliin hairpin doang, tok. Yeah. Jadi sekarang nih, momen pertama nih, gue ngeliat dia sebagai bride to be. Oke, agak mulai-mulai grogi ya. Tadi sih pagi bangun masih santai, masih ngopi, masih nggak berasa apa-apa, masih bisa hahaha. Menit, detik-detik, makin grogi nih. Udah boleh liat belum? Tarik lagi dong. Aduh. Jangan nangis dong, ikut aja. Aku udah disiapin, Han. Aduh, cantik banget, Han. Cantik banget, Han. Halo, Han. Pertama-tama aku mau bilang kalau kamu pasti cantik banget hari ini. Uci sudah pasti cantik banget. Aku masih ingat 10 tahun lalu pas kita baru ketemu. Kamu masih bocah. Masih SMP waktu itu. Habis itu tiba-tiba corona. Tak tahu kita udah married hari ini. 10 tahun jadi berasa kayak cepet banget. Mungkin selama ini aku jarang ngomong thank you ke kamu. Hari ini aku pengen bilang makasih banget buat 10 tahun yang gemerlap dan warna-warni. Banyak tantangan yang udah kita lewatin dan terima kasih banyak untuk udah stay bareng sama aku. Dari zaman naik motor Satria ngebul. Sampai hari ini naik Avanza Racing. Belum naik mobil bagus sih, tapi yang penting nyaman ya. Spionnya ilang. Semoga pernikahan kita ini berkesan buat kamu, karena ini berkesan banget buat aku. Bukan karena pestanya, bukan karena rencananya, tapi karena tantangannya di masa COVID ini. Dari yang mulai pesta, gak jadi pesta, pesta gak jadi pesta, akhirnya cuma pemberkatan aja, sekarang di gunung. Sesuai sama yang kita mau. Thank you untuk semua perhatian kamu, walau kadang suka nyebelin. Dan thank you untuk kesabaran kamu sampai ketemu di depan altar nanti ya. I love you.